Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Shantik Silver. Di video kali ini kita mau review atau update untuk model-model gelang tali ya. Salah satunya seperti ini. Kali ini kita akan spill untuk model-model plat ya. Jadi liontinnya pakai plat gelang tali mix liontin suping atau lapis emas. Nanti kita akan spill satu per satu. Sebelumnya tidak lupa kami ingatkan kembali, dukung terus channel Shantik Silver dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel Shantik Silver bisa semakin berkembang, bermanfaat, dan tentunya menjadi tontonan yang menarik buat kita semua ya rabbal alamin. Langsung saja ya, kali ini ada gelang tali serut model plat batik. Nah, seperti ini detailnya, seperti ini ya. Untuk talinya warna hitam dan platnya ini warna gold. Ini platnya ini brand Yasia ya teman-teman. Ini bisa dibesar kecilkan. Untuk talinya sendiri kita menggunakan tali ukuran 2 mili, dan untuk rajutannya ini kita menggunakan untuk tali yang ukuran 1 mili. Nah, seperti ini. Untuk gelang tali seperti ini cocok sekali dipakai buat harian maupun acara, karena untuk keawetannya sendiri gelang tali biasanya cenderung lebih awet, karena kalaupun tergores ini benangnya aman ya, tapi kalau untuk liontinnya pastinya bisa berubah. Dan untuk talinya seperti ini, kalaupun kotor bisa dicuci teman-teman, jadi lebih aman dan tentunya lebih kuat dan awet. Monggo teman-teman, barangkali ada yang minat untuk gelang tali emas KW ya ini, karena banyak juga di toko emas dijual gelang tali model seperti ini, tapi ini tidak emas asli. Monggo barangkali yang minat langsung saja bisa order di Shantik Silver. Langsung saja lanjut ke WA 0856472437 35. Untuk tanya-tanya model lain bisa sekali ya, nanti akan kita jawab. Dan selanjutnya kali ini ada gelang tali mix liontin suping, tapi kali ini liontinnya ini masih dari brand Yasia ya, model permata seperti ini teman-teman. Simple namun mewah karena full permata ini. Ini warnanya gold brand Yasia. Untuk talinya sendiri kita menggunakan mix ya. Untuk ininya kita menggunakan ukuran 2 mili, dan untuk rajutannya ini kita menggunakan untuk ukuran 1 mili. Jadi ini agak lebar teman-teman ya. Warnanya hitam. Ini namanya tali satin ya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau mungkin ingin membuat sendiri bisa cek tutorialnya di channel kami. Bisa scroll ya. Ada banyak tutorial untuk pembuatan gelang tali seperti ini. Monggo teman-teman, barangkali ada yang minat atau mungkin terinspirasi modelnya, silahkan. Barangkali minat bisa lanjut ke WA kami 0856472437 35. Tuh harga bisa ditanyakan ya. Bisa kirim seluruh Indonesia. Untuk pembayarannya bisa transfer atau COD atau bayar di tempat. Selanjutnya yang terakhir kali ini ada model plat simple. Kali ini platnya kecil, ini ukurannya kurang lebih lebarnya sekitar 1 cm dan panjangnya ini sekitar 2 cm-an ya. Jadi kecil, simple. Ini motifnya batik. Ini masih dari brand Yasia teman-teman ya. Untuk talinya sama, ini kita pakai ukuran 2 mili untuk yang ini, dan untuk rajutannya ini kita menggunakan yang ukuran 1 mili. Ini warna hitam. Kenapa kita bikin warna hitam? Karena rata-rata customer kebanyakan minta yang warna hitam, jadi kita bikin warna hitam karena netral ya. Nah, seperti ini bisa dibesar kecilkan. Ini cocok sekali dipakai buat harian maupun acara. Dan untuk
gelang seperti ini banyak juga dijual di toko emas ya. Namun kalau di toko emas tentunya liontinnya pakai emas asli. Tapi ini kita menggunakan liontin suping atau sejenisnya atau lapis emas. Nah, buat teman-teman barangkali tertarik bisa order di toko kami. Caranya WA langsung ke nomor kami 0854-724-3735. Untuk pembayarannya bisa transfer COD atau bayar di tempat. Insya Allah amanah ya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir. Bisa juga cek koleksi kami di Facebook Shantik Silver. Karena di Facebook kita lebih sering untuk update ya. Demikian video kita hari ini, semoga sedikit video ini menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel Shantik Silver dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel Shantik Silver bisa semakin berkembang, bermanfaat, dan tentunya menjadi tontonan yang menarik buat kita semua amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang sudah support selalu channel Shantik Silver, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki yang halal dan barokah, dan permudah segala urusannya amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.